Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat, ini formasi baru lagi gitu ya. Kali ini saya akan menceritakan mengenai konsep barter dari PiCoin yang dihasilkan oleh Pi Network ciptaan Dr. Nicholas dari Stanford University gitu ya, yang katanya bisa membuat kaya para penambangnya. Saya kasih tahu sekali lagi, itu bukan nambang, itu airdrop, itu kripto yang namanya PiCoin itu dibagi-bagi bukan dengan cara menambang. Kalau Anda nggak ngerti menambang dan bedanya dengan airdrop, ya berarti memang Anda bebek dungu ya. Jadi di sini saya akan ceritakan mengenai konsep barter yang diagung-agungkan oleh para penambang PiCoin ya. Oh, Bapak nggak ngerti, itu Dr. Nicholas pinter, dia menciptakan PiCoin untuk tujuan barter lah. Anda kok mau-maunya dibawa lagi ke zaman batu gitu ya, pakai koin kripto. Kripto itu diciptakan bukan untuk barter. Wah, tapi ini ciptaan Nicholas. Bener dia, memang Bapak lebih pinter dari Dr. Nicholas. Oke deh, saya gak lebih pinter dari Dr. Nicholas, tapi saya tidak sebodoh para bebek dungu gitu. Maka saya mau terangin ini sekarang ya, supaya tambah cerdas ya. Nah, seperti yang kita ketahui, PiCoin sampai sekarang tidak ada harganya. Kenapa? Dia belum listing di crypto exchange. Nah, kemudian karena belum listing, tapi kita sudah bisa barter tuh Pak. Di Vietnam sudah barter sama mobil, di China sudah barter. Astaga, tuh di daerah mana tuh? Di daerah di Indonesia sudah barter tuh nasi goreng gitu-gitu ya. Di beberapa daerah sudah barter-barter. Berarti sudah jalan kita, Pak. Bapak ini ketinggalan zaman. Astaga, kripto itu tidak diciptakan untuk barter-barteran. Kalau Anda mau barter, nggak usah pakai kripto, barter aja seperti zaman batu. Langsung barang sama barang, ngapain pakai kripto? Apalagi PiCoin, buatan Stanford. Bukan buatan Stanford sih ya, buatan dokter yang dari Stanford katanya ya. Oke, sekarang saya mau terangin dulu Anda satu. Bagi yang bilang, Pak, kita dirugikan apa? Duit kita nggak hilang. Ya kalau jadi syukur, nggak jadi nggak apa-apa. Loh, itu bukan pendapat bebek cerdas. Nah, saya kasih tahu ya, orang ditipu bukan hanya kehilangan uang, bisa juga kehilangan waktu. Lah, sehari nggak sampai 1 menit, Pak. Klik petir, jeder, 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 itu nggak sampai 1 menit. Saya kasih tahu, penambang PiCoin dari Pi Network itu katanya sudah 40 jutaan ya. Kalau setiap hari pada nambang ngeklik petir, kan setiap ngeklik petir keluar iklan ya. Anda nonton tuh iklan. Itu Dr. Nicholas dapat duit dan timnya. Dengan jumlah penonton iklannya sehari ada 40 juta, dia dapat AdSense dari Google ya. Saya perkirakan, saya hitung kasar karena penontonnya ada yang dari Amerika, China, Vietnam yang nilai CPM-nya ya berbeda-beda. Dia masih bisa dapat 10 miliar rupiah per bulan dari AdSense. Cukup nggak 10 miliar per bulan buat Dr. Nicholas dan tim? Cukup banget ya. Gaji dokter di Amerika tidak bisa 10 miliar. Tidak ada. Dokter itu dia memimpin sebuah laboratorium melakukan penyelidikan, gajinya nggak sampai miliar. Ya, beberapa puluh sampai beberapa puluh atau sampai 100-200 juta. Nggak sampai lah, nggak sampai 200 juta. Ya, saya tahu lah gaji-gaji peneliti di Amerika Serikat. Jadi kalau bisa dapat 10 miliar per bulan, itu sudah besar. Ya, dibagilah sama timnya ada berapa sih, gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Umpamakan ada 4 pionir, ya. Si A, si B, si C, si D. Si A punya 1 Pi, si B punya 1 Pi, si C punya 1 Pi, si D punya 1 Pi. Ya, Pi yang ini agak beda ya, karena saya nggak punya lagi jepitan kertas ini. Tapi yang hitam-hitam-hitam-hitam ini Pi koinnya. Ya, kita lihat ya, saya peragakan. Ini si A punya sekaleng kecil green tea dari Jepang. Premium lah. Si B punya sendok kayu yang mahal.
Masing-masing punya satu pai. Kemudian keduanya bertemu. Si A bilang ke si B, kamu punya sendok bagus nih. Mau gak aku barter dengan satu pai aku? Oh mau. Ya udah, dia kasihlah satu painya ke sini. Dapatlah dia sendok. Betul kan? Betul kan? Ya. Kemudian si B lihat, kamu punya teh hijau. Barter dong sama satu pai aku. Mau gak? Oh mau. Dikasihlah ini ke si B. Kemudian dia dikasih satu pai. Painya balik kan? Painya balik kan? Artinya sama-sama tetap punya satu pai, tapi barang berpindah. Ini sekarang punya sendok kayu, ini punya teh hijau. Artinya buat apa pakai pai koin? Dari awal aja langsung barter. Lah, pai koin dibuat capek-capek kripto gitu ya, dipakai untuk barter yang mana tanpa si pai koinnya itu dia tinggal tukar barangnya kan? Setuju kan? Pakai zaman batu aja, barangnya langsung dibarter. Oke. Jadi lucu ya kalau dibilang pai koin itu bisa buat barter, Pak. Oke, sekarang kita B sama C. Si B melihat si C ini punya kaktus lucu. Dia bilang ke C, barter dong. Kamu punya kaktus lucu dengan satu pai koin aku. Oh, boleh. Dia barter ke sini, dia kasih ini pai koinnya dikasih ke sini. Jadi kan barter? Ya. Kemudian si C bilang, ternyata kamu punya nih teh hijau nih, saya lagi cari nih, mau gak barter dengan satu pai koin aku? Oh boleh, dia kasih ke sini, dia tuker dengan satu pai koin. Pai koinnya sama kan, masing-masing satu, cuman barangnya berpindah. Pertanyaannya, gak usah pakai pai koinnya, barter pun bisa terjadi seperti zaman batu. Gunanya pai koinnya apa dong? Dan harganya sesuai kesepakatan. Padahal kalau kesepakatan global satu pai koin itu 4,7 miliar katanya. Lah ini cuma sendok, cuma kaktus, cuma teh hijau. Karena kesepakatannya murah. Enggak ada coy namanya yang kripto itu tergantung kesepakatan. Di mana sih teorinya? Teori Dr. Nicholas yang dari Stanford. Astaga. Astaga. Hebat banget ya Dr. Nicholas ya. Terus ada yang bilang, makanya Pak kalau dihargai murah jangan mau. Tapi itu mau kok sesamanya. Ya salah mereka. Lah bukan begitu cara kerja kripto. Dan kripto sampai kapanpun bukan diciptakan untuk barter. Kalau untuk barter gak usah pakai kriptonya kan. Tadi bisa kan langsung ditukar barangnya kan. Seperti zaman batu kan. Iya kan. Kenapa susah-susah. Oke. Nah sekarang kita lihat yang si D. D punya pembersih hidung. Kan ini lagi zaman pandemi COVID ya. Hidung mesti sering dibersihkan katanya. Nah si ini ngelihat nih, oh kamu punya pembersih hidung nih, mau dong barter mau gak sama satu pai aku? Boleh. Dia kasih pembersih hidungnya, ini barter dengan satu pai koin. Jadi sekarang si C punya pembersih hidung dan dua teh hijau. Si D sekarang punya dua pai koin. Ya, dia sama sekali sudah tidak punya pai koin, ya. Tapi dia sudah punya dua barang nih, pembersih hidung dan teh hijau. Ini punya dua pai koin. Kemudian dia cari orang lain, nggak ada nih, nggak ada. Dia cari ke Vietnam juga nggak ada yang mau tukar barangnya dengan dua pai koin dia. Kan dia punya dua pai, nggak ada. Dia tanya ke sini, kamu punya sendok, aku tuker lah. Mau gak barter sama aku punya? Oh enggak, aku suka ini sama sendok kayu ini. Ketemu si B, dia akan, kaktus kamu aku barter mau gak dengan satu pai koin? Ah enggak. Nah di sini dia lihat ada green tea, tapi dia gak suka green tea. Nah sekarang dua pai koin ini mau kemana? Gak ada lagi yang mau terima pai koin dia. Oh bapak jangan salah, nanti ada. Ya oke deh, ada lagi orang. Pertanyaan saya yang terakhir seperti dia yang megang pai koin seperti begini, mau dijadiin apa ini? Kan yang benar pai koin itu harus bisa dijual ke crypto exchange kan? Crypto exchange-nya belum ada yang terima pai koin sampai sekarang. Jadi dia mau jualnya kapan? Oh sebentar lagi listing Pak di Binance, di Indodax. Oke deh, kita lihat ya. Kalau sampai dia listing satu pai koin berapa rupiah? Sekarang
Kalau dia ternyata satu pai koin sama dengan 1 rupiah, nyesel dia karena barang ini 50 ribu. 50 ribu ini pembersih hidung. Dia sudah barter ya, terima 1 pai koin, kasih barang 50 ribu, sedangkan ketika listing harganya cuma 1 rupiah. Ini si bebek dungunya nih. Nah dia jadi bebek dungunya. Ini yang untung. Ya, ini nggak untung, nggak buntung, nggak untung, nggak buntung. Ya, karena dapat barang, dapat barang, dapat barang lagi. Ya, sekarang punya 2 lagi barangnya. Dilempar pai koin yang nggak ada harganya tadi. Dia punya pai koin 2. Sekarang jadilah dia si bebek dungunya. Jadi ada kemungkinan sih Anda penambang pai koin nggak semuanya bisa jadi bebek dungu. Ini ya enggak 100% bebek dungu. Dapat barang kan? Malah jadi 2 sekarang barangnya. Ini cuman pegang pai koin yang nanti harganya jauh lebih rendah dari barang yang dia tukar. Jadi jangan ngimpi Anda nuker dengan Pajero. Mau tukar dengan berapa pai koin? 1 pai koin yang harganya 4,7 miliar. Ya, kalau yang punya Pajero mau kasih Anda Pajeronya, dialah si bebek dungu kayak dia gitu ngasih ini. Nah, karena dia kalau sudah dapat pai koin, ya mungkin enggak satu lah kesepakatannya, kasih 1 juta pai koin tukar sama Pajero. Begitu listing di crypto exchange 1 pai koin 1 rupiah. Meskipun dia punya 1 juta, cuman seharga 1 juta rupiah, padahal Pajero paling murah itu sekitar 550 juta rupiah. Bebek dungu kan? Kesepakatan global kan? Oh enggak Pak, nanti pai koinnya disimpan aja Pak. Ya, nanti bisa melebihi Bitcoin. Ya Anda memang dungu lah, penuh halusinasi. Ya, kalau sampel ini yang sudah saya buat sedemikian gamblang masih tidak bisa menyadarkan Anda, maka Anda pantas dibilang bebek dungu gitu ya. Jangan marah sama saya. Saya mau bikin Anda cerdas. Awas lu ketemu lu gua bacok lu. Aduh, saya udah sering diancam-ancam begitu. Ntar lu, gua cari lu, gua somasi. Ya, somasi aja. Dari dulu juga kalau saya bahas yang tipu-tipu begitu, bilangnya mau disomasi, tapi nggak pernah tuh. Saya lagi nunggu-nunggu gitu, somasinya di mana? Gitu, oke? Jadi demikian saja bahasan saya yang saya bikin sesederhana mungkin. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Tapi kalau ini masing tetap tidak bisa mencerahkan Anda semua, ya tetaplah jadi bebek dungu, halu dan idiot gitu ya, yang tetap mengharapkan pai koin suatu saat nanti bisa menjadi uang, membuat Anda jadi miliarder. Saya kasih tahu, ada koin kripto bikinan anak bangsa yang menurut saya benar, saya bukannya promosi ya, namanya koin kunci ya. Itu nggak perlu nunggu 3,5 tahun tuh ya untuk ditambang, launching dan cukup bagus. Sekali lagi, saya bukan mempromosikan koin kunci, ya. Tapi mereka tidak perlu tunggu tuh sampai 3,5 tahun. Lah Anda sudah klik petir, jeder, apalagi yang sudah klik jeder dari 3 tahun lebih yang lalu. Oh, pantas Anda bebek dungu, ya. Masih nggak suka, ya terserah. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.